Jadi sebelum kita masukin ke kotak ini, saya mau bungkus dulu si madunya itu dengan plastik clip. Baru kita nanti bungkus sama takban, setelah itu kita masukin ke kulis ini, baru kita kasih lakban lagi. Setelah dimasukin kita kasih lakban lagi supaya lebih kuat. Oke, bareng ya. Kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Hari ini saya sama teman-teman ini akan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang nih. Kita menunggu kapal Sabuk Nusantara 73. Rencananya masuk ke Pulau Romang ini, ke Pelabuhan Hila, jam 9 atau jam 10 malam. Jadi masih ada waktu kita untuk siap-siap nih, beres-beres pakaian, terus mungkin ada oleh-oleh gitu baru ya. Oke, jadi sementara saya ada bawa oleh-oleh madu khas Romang. Oke, baraya, nanti kita dikemas-kemas terus kita ngepak untuk packing, untuk apa, wadah madunya. Nah, kebetulan saya ada dus ini nih, ada dus ini, nanti kita kita bikin supaya si madunya itu bisa dimasukin ke sini. Nah, kebetulan si madunya nanti dimasukin ke jerigen bekas minyak yang 5 liter. Oke, nanti ikuti para ya. Kita nanti packing si madunya. Oke. Oke, para ya. Madunya sebelum dimasukin ke jerigen yang 5 kilo, kita tapis dulu, kita bersihin dulu. Oke. Kita bersihin dulu supaya bersih dari kotoran-kotoran yang masih ada di madunya itu, kita bersihin dulu sama saringan, ada saringan madu lah mungkin, tapi sebenarnya untuk saringan teh atau ini kita bikin untuk madu. Oke, kita ambil dulu peralatannya, siapin ini ceret, kita ambil ceret, terus untuk tapisnya itu ini, untuk tapisnya nih sama ceret. Oke, cukup. Kita sama minta mungkin satu piring untuk nanti alas simpan untuk petapisnya. Jadi kita siapin ini madu yang habis kita beli nih, dari penduduk sini. Ini madunya masih kotor nih Maraya nih. Makanya kita harus ditapis dulu biar bersih nih. Oke, Maraya. Kita ini nanti tempat yang bersih kita tapis dulu nih. Tapis dulu saringan. Ini depan tangan. Nah, ini kan kotor-kotornya udah tersaring nih, seperti ini nih. Jadi kita masukin ke jerigen yang sudah bersih itu, betul-betul bersih. Ya, cuma dia madunya encer nih, Baraya nih. Ini madunya encer, mungkin pas musim hujan ini proses pengambilan madu. Biasanya kalau musim kemarau itu musim kemarau, ya si madunya kental. Nah, ini madunya encer. Tapi asli, karena masih ada gasnya juga. Satu di sini ya, ini atas nyobain. Ini harganya sendiri, terima kasih. Ini juga cara yang ini tuh langsung.
Oh iya, beraya. Ini kenapa dimasukin ke jerigen ini? Karena misalnya langsung nampung 5 liter, juga kalau kita pulang lewat Kupang, di bandara Kupang itu kemasannya emang tidak apa-apa pakai jerigen seperti itu, tinggal kemas aja nanti kita kemas pakai dus, terus bungkus plastiknya, terus pakai lakban. Tapi kalau lewat Ambon nggak bisa kita pakai ini, pakai jerigen ini, jadi harus dimasukin ke ini, ke botol yang dari kaca, kayak macam botol bir begitu, yang beling begitu. Nggak tahu peraturannya beda nih dari Kupang sama Ambon, jadi kalau dapat Ambon itu harus diteng-teng begitu nanti masuk ke kabin. Dia dipakai dari botol, boleh mungkin botol marjan kah, atau botol bir yang dari punya dari beli, itu untuk lewat Ambon. Tapi kalau lewat Kupang tidak, dia cukup pakai ini yang penting kemasannya. Ya begitu ya, Baraya. Jadi saya juga ini ngelihat nanti pulangnya lewat mana nih. Kalau ini misalkan lewat Kupang, teman udah di jerigen ini. Tapi kalau lewat Ambon, nah ini harus dipompa lagi nih, harus dimasukin ke botol-botol yang dari belinya tuh. Kalau tidak salah satu gen begini yang 5 liter ini kalau dimasukin ke ya, ini bingung malah ya, ini sebetulnya gennya sama cuma karena ini gennya udah lama, udah agak lumayan. Tadi kan segini ya malah ya, di gen yang ini mungkin udah lama gennya, jadi dia udah mengembung. Nah, setelah dimasukin ke gen yang baru, ini penuh nih, ini masih ada di sini. Kita coba penuhin segimana penuhnya. Ternyata dia betul-betul penuh ini. Masih ada di sini. Masih ada. Segini lagi nih. Ya, segini masih ada. Ini kalau dipenuhin bisa merubah loh. Karena batunya sama ini. Cuma lihat. Cuma mungkin ada. Ini kan udah lama aja nih. Oke, sampai di sini dulu Pak Raya nih. Nanti kita kemas ya di dus sebelum kita bawa pulang. Kita kemas dulu di dus, di packing rapi supaya tidak nanti di bandaranya tidak ada masalah. Oke Pak Raya, selanjutnya nanti kita bikin packing. Oke Pak Raya. Oke Pak Raya nih. Saya sudah kemarin saya udah dapat ini madu. Nah ini dia madunya. Nah ini madunya dia. Ini madunya udah dapat nih satu gen minyak yang 5 liter. Oke. Nanti kita kemas nih, masukin ke tadi yang saya bilang. Kita masukin ke ini, ke dus kemasan. Oke, nanti kita packing. Tapi karena suasananya masih panas nih Baraya nih, masih panas. Jadi kalau kita paksain untuk dirapihin, dia keluar busanya kalau jam segini. Nanti mungkin agak sorean sedikit baru kita nanti masukin untuk packing. Oke, Baraya. Ini pakaian-pakaian ini udah disiapin, kita tinggal nanti dulu kita ada kapal, kita tinggal cabut aja. Oke, saya juga tas sudah disiapin nih untuk membawa pakaian. Tapi kita kemas, kita apa? Oke, Maria, saya akan ngambil ini apa? Ngambil cutter sama
melakban untuk membungkus tadi yang kotak dari kardus itu, nanti kita bungkus sama lakban supaya aman dan supaya tidak, kalaupun bocor nanti dia masih terhalang sama lakban yang sudah kita lilitkan ke kardus kemasan yang nantinya untuk persiapan dimasukin si madunya itu yang sudah dijerigen itu dimasukin ke kardus kemasan itu. Oke, mas. Ya kita, nih kebetulan ini ada ini kita ambil, kita bikin. Oke, kita kemas. Oke, kita kemas dulu nih. Kita lilit dulu semuanya sama lakban. Oh iya, boleh, sorry. Eh, ini udah ada tutupnya juga nih. Nanti kita tutup ini. Jadi sebelum kita masukin ke kotak ini, saya mau bungkus dulu si madunya itu dengan plastik clip. Baru kita nanti bungkus sama lakban, setelah itu kita masukin ke kardus ini, baru kita kasih lakban lagi. Setelah masukin kita kasih lakban. Oke, bentar ya. Kita terus ya. Oke nih, Maria. Ini dari kemasan plastik clip. Lalu kita masukin ke kotak. Oke, setelah kita masukin. Oke, sudah mantap. Baru kita pasang tutup. Nah, kita lakban lagi biar mantep, biar rapi, biar kenceng, biar ya, pokoknya biar rapi lah, biar tidak kelihatan salah. Thank you.
tanda.